Jiro Lupat. Hai dulur-dulur, ketemu lagi dengan Raja Brana Channel. Channelnya para kicau mania. Beri aku keberuntungan. Aku ingin cepat kaya, Mbak. Biar hidupku lebih enak. Kau ingin hidup enak? Iya, Mbak. Tolong, Mbak. Baiklah, putuku. Terimalah ini. Hah? Biang gacor? Biang gacor, satu tetes, langsung juara. Satu tahun yang lalu kami terbentuk. Jadi memang di dalam waktu pembentukan tim Spartan itu sendiri, kami mencita-citakan, salah satu cita-citanya adalah menggelar satu event. Dan itu bisa terselenggara, event itu dengan tajuk Spartan Cup 1 featuring dengan Dewa di Medaeng Waru Sidoarjo. Perhitungan dari kami sekitar di angka 1.100 up lah tadi itu ya, karena kami masih belum koordinasi realnya ada di angka berapa. Jadi sesuatu yang luar biasa yang berikan dari saudara-saudara Kicomania dan Kekemania di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan luar kota sampai dengan Malang, Tuban, Lamongan, semuanya hadir menghadiri undangan kami dalam event Spartan Cup 1 ini. Nama saya Tejo, Mas. Oh, Tejo. Iya. Iya, kemarin Raja kemarin. Ya, kemarin. Sekarang jadi panitia, Mas. Panitia bagian apa? Panitia bagian check-in, cek tiket, sama cek nomor gantangan. Ini kelas Labet C, Mas. Kenapa? Jumlahnya ada berapa? Jumlah kelasnya ini ada 33, Mas. Sedangkan ini di kelas Labet C ini urutan 25. Jumlahnya belum diketahui. Jumlahnya belum diketahui, Mas. Jumlah apa itu? Jumlah kelas Labet ini? Belum diketahui. Ini hampir full kok ini. Labet C, kalau ABC tadi full. A full, B full, C ini full kok. Hampir full semua ini. Jobrono, salam Jiro Sing mesra, Cek. Semuanya ini berkat kerjasama tim. Jadi semua kita libatkan seluruh anggota tim, termasuk kita dapat bantuan terutama dari Abah Wilson juga.
semuanya kita koordinasikan, kita setting semuanya, kita tata semuanya dengan rapi agar semua kemasan ini bisa memanjakan seluruh saudara-saudara kita, dulur-dulur kita, sesama hobi, kicomania dan ngekek mania tentunya. Dua kelas utama itu sangat menarik. Di samping pesertanya full gantangan, di sana memang burung-burung terbaik Jawa Timur yang hadir. Jadi performa mereka dengan gaya, lagu ataupun volume memang di atas rata-rata. Jadi hari ini dari pihak EO sendiri menyatakan bahwasanya burung-burung yang turun memang dengan performa di atas rata-rata, bahkan memang burung-burung kelas nasional tidak kurang, dan masih banyak lagi burung-burung yang memang habis dari Piala Raja. Dan untuk next minggu depan kan ada Kofifa Cup yang pertama, salah satu ajang untuk memanasi kacau-kacau mereka untuk turun di Kofifa Cup ini. Fenomena seperti ini di gelaran manapun sudah biasa ya, karena memang semua pemain, terutama pemain-pemain besar, semuanya hadir semuanya di sini. Gacu-gacu yang luar biasa hadir di sini, mempunyai gengsi yang luar biasa di sini untuk memperebutkan trofi istimewa yang kita persembahkan di sini. Jadi ini sangat sangat wajar menurut manusiawi, karena memang menjaga performa gacuannya agar bisa maksimal dari awal sampai akhir. Salah satunya mungkin itu, tetapi kami menyajikan gelaran kami ini dengan sajian yang luar biasa. Mungkin tadi bisa dibuktikan dari sisi trofi, bentuk piagam, ataupun kemasan-kemasan yang lain, dan juga penjurian yang sangat profesional yang diberikan oleh pihak Dewa 99 sendiri. Sangat luar biasa juga ya, sebenarnya juga enggak percaya seperti ini, karena ini event kita yang pertama, tapi kita berjalan dari awal sampai akhir finish hari ini kita dengan semangat yang luar biasa, rasa optimis yang tinggi. Kita percaya kita akan sukses, dan kita yakinkan kepada seluruh anggota semuanya bahwasanya kita akan bisa merealisasikan cita-cita selama ini tim kita bisa terlaksana dengan baik. Karena kami mengandalkan link, mengandalkan dari saudara-saudara kami yang ada di sana, sehingga kami cari saudara dari dunia hobi burung ini, bukan melulu seputar wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, ataupun Sidoarjo. Karena didukung oleh media sosial, kami saling menginformasikan di sana, saling berkomunikasi di sana, saling benar-benar menjaga silaturahmi ini, sehingga
hobi burung itu sendiri bukan hanya sekedar oh kita nikmati burung yang seperti apa, tetapi di situ kita banyak bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kami dari luar daerah. Mungkin ada cerita apa dari kota masing-masing, kita bawa ke sini, kita kemas dalam sesuatu yang mungkin kita saling tukar informasi di sana. Banyak hal lah dari hobi burung ini yang benar-benar real bermanfaat. Tujuan awal kita memang kita memberikan suatu pemanis untuk gelaran ini, sekaligus untuk membuat event ini juga menarik agar suasananya bisa nyaman, bisa senang dengan adanya pemanis-pemanis tiga ini. Ya alhamdulillah sampai akhir mereka bisa menghibur seluruh saudara-saudara Kicau dan Ngekek Mania semuanya. Saya mewakili dari Spartan Tim Gresik. Mungkin tidak bisa diungkapkan dengan satu kata-kata, hanya berterima kasih ataupun luar biasa. Tetapi lebih dari itu, sangat-sangat luar biasa, antusias untuk mendukung, mensukseskan, meramaikan gelaran yang bertajuk Spartan Cup 1 ini. Saya ucapkan terima kasih sekali untuk semua saudara Kicau Mania dan Kekek Mania, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai dengan Jawa Barat.